Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube aku dapat. Jadi di video hari ini aku mau kasih tips buat kalian yang pengen dapat ratusan orderan tiap hari lewat TikTok Affiliate tanpa live sama sekali. Dan kebetulan aku tidak ada live ya. Karena kebetulan lagi kurang sehat, tapi masih ada tetap pemasukan dari tiktok Nah kita coba cek bener gak sih ada yang CO sampai ratusan dan tanpa like sama sekali Kita langsung masuk aja ke alat kreator Dan masuk ke tiktok shop untuk kreator Nah, ini dia. Ini adalah hasil hari ini. Data hari ini 142 barang terjual dan penjualannya di 5.300 ya. Kita akan lihat apakah aku ada live streaming. Nah, jadi videonya itu ada uh, terjual 140. Jadi ini benar-benar dari video nih. Dari video ya. Kalian bisa lihat ini adalah video Vite yang aku buat dan jadi barang terjual itu dari hasil video TikTok aja bukan dari live streaming ya Tapi di sini kok ada gitu live barang terjual satu Ini kayak semacam mereka tuh CO Tapi baru bayar gitu loh Jadi masuknya ke sini Live terbaru kalian bisa lihat ini cuma 1 menit 15 detik Itu tuh bukan live jadi kayak uh, pencet live Tapi langsung berakhir gitu cuma 1 menit doang ya. Karena hari ini aku bener-bener full nggak ada live sama sekali karena kebetulan lagi kurang sehat. Jadi aku ngandelin dari video TikTok aja, alias vt vt aja. Tapi kalian bisa lihat ya, memang ini ada penurunan sih karena kemarin itu yang CO di akun aku sampai tembus 600 piece, tapi sekarang cuman di 140-an. Dan di sini ada tanda panah merah ya akan bisa lihat nih di data utama. Tanda tanda merahnya turun. Emang eh, yang CO itu turun, cuman di 140. Nah, estimasi komisinya 588.000 Lumayan, lumayan lah ya. Satu hari dapat gopek Kalau kemarin aku dapat 2 juta 700 dalam sehari. Ini tanpa live, cuman dapat segini yang gak masalah lah ya. Lumayan daripada kita maksain gitu. Nah, terus aku mau kasih tips nih buat kamu. Gimana sih caranya kalau pengen dapet yang kayak gini? Kalau pengen dapet uh, coan CO-an di video TikTok doang. Yang pertama, aku juga nggak bisa prediksi ya. Kita tuh nggak bisa prediksi guys kapan video kita bakalan FYP. Tapi kita bisa mengusahakan beberapa poin. Yang pertama, usahain kualitas video itu clear atau jelas. Nah, jadi orang bisa menyimak atau e, mendengarkan deskripsi, melihat produk itu dengan jelas. Deskripsinya pun yang oke, okay ya. Maksudnya, yang bisa dimengerti, yang jelas gitu, ya. Jadi, orang bisa enak gitu, loh, untuk dengerin video yang kalian posting. Itu yang pertama, kemudian step yang kedua, apalagi sih, selain video yang harus kualitasnya jelas atau clear gitu, ya, nggak burem. Yang kedua itu hashtag. Hashtag hashtag itu penting banget guys menurut aku ya. Tapi walaupun ada beberapa kayak jawaban kayak gini nih. Ini kan menjawab pertanyaan ya. Walaupun gak ada hashtag karena kan itu menjawab pertanyaan. Jadi kayak bukan video murni yang aku posting. Seperti itu. Nih coba ya aku lihat uh, video. Nih kayak gini misalnya nih hashtag Madam G. Ya, atau misalkan ada lagi hashtag FYP gitu. Ya, pokoknya tuh aku selalu mengusahakan di video aku tuh ada hashtagnya. Hashtag Madam G. Kalian bisa lihat ya, FYP tuh. Ada lagi hashtag-hashtag yang lain. Kalau ini nggak ada hashtag, tapi rata-rata ada hashtagnya. Ya kalau lupa ya udah nggak usah pakai hashtag, tapi usahain pakai hashtag karena itu tuh lumayan bisa bikin up video kita walaupun misalnya sedikit tapi nggak masalah namanya kita usaha kita kan nggak tahu part mana atau video mana yang bakalan membawa kita ke FYP ya atau FYP karena kalau kita berhasil nih nembus-nembus FYP kayak gini jebol notif kalian contoh kayak aku nih ini lagi jebol notif kalian bisa lihat tuh jebol notif banget like kemudian komentar kemudian yang uh, repost ulang video kita. Kemudian yang menambahkan video kita itu jebol banget notifnya. Makanya orderannya meledak gitu walaupun kita tanpa live. Ya, seperti itu. Hashtag tuh penting banget. Poin yang selanjutnya yang selalu aku gunakan adalah audio atau musik. Nah, di antara musik-musik yang aku pakai, ini adalah musik-musik yang lagi viral. Entah itu musik yang digunakan kayak buat joget-joget, atau musik-musik yang digunakan oleh orang-orang yang lagi FYP atau FYP. Jadi kayak kita tuh ya memanfaatkan momen, biasanya kan kalau musik tertentu didengerin orang enak nih. Mereka bakalan ngikutin videonya sampai akhir. Ya kayak gitu Manfaatin momen-momen kecil kayak gitu guys Walaupun misalnya musik Ah musik gak terlalu penting Penting karena kan ada beberapa orang yang suka musik juga. Siapa tahu dia dengerin si videonya sampai akhir gara-gara lo pakai musik kayak gitu gitu. Jadi musik juga usahain sesuai dengan yang lagi viral, yang lagi happening. Karena itu bisa membuat akun kalian tuh FYP juga. Ya itu adalah salah satu yang selalu aku lakuin gitu. Kalau ini contoh nih, ini yang waktu itu jedak-jeduk. Jadi aku pakai musiknya pun yang jedak-jeduk. Terus ini sounds yang lagi viral juga. Kalian bisa lihat nih. Sounds sambo apa gitu ya. Ini juga lagi viral. Kemudian poin yang selanjutnya ikuti produk yang lagi viral. Atau lagi viral. Nah contoh ya. Kalian bisa lihat di akun aku apa sih yang sering banget aku posting. Bahkan sampai beberapa kali. Yes bener banget. Ini adalah produk dari Madam G. Karena kebetulan aku tuh kosmetik ya Jadi semuanya Madam G Kalian bisa lihat Bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sampai 10 si feeling Madam G aku posting Tapi kalian bisa cek ya yang FYP tuh banyak Ya, yang FYP banyak guys Padahal aku ini cuman posting itu lagi Itu lagi tapi karena ini lagi viral, alias lagi happening nih si produk, makanya meledak guys semuanya dari mulai yang pertama kali aku upload nih, yang pertama kali aku upload di sini nih, tembus di 200, 200 penonton. Terus di sini kan banyak yang komen tuh, ya kan? Aku manfaatin momen-momen kayak gini, misalnya kayak eh, jawabin yang kayak gini. Tuh, jawab-jawab pertanyaan. Tuh, ini ada lagi yang nanya, aku jawab lagi. Nah, si video ini gila, epi, -epi juga, sampai 290. Padahal aku cuma menjawab pertanyaan dari si coklatte ini. Ya, 290 yang nonton. Kalau yang ini, ini tembus sampai berapa? 511, ya. Ada lagi nggak yang epi, epi Ini 10 ribu, eh sorry, 2400 ya lumayan lah ya tembus 2400 pokoknya tuh kayak momen-momen kayak gini aku manfaatin aja ya nggak masalah walaupun videonya itu lagi itu lagi tuh orang yang nonton kan berbeda ya makanya ini bisa uh, notif jebol kemudian pesanan meledak ya gara-gara ini gara-gara cari produk yang lagi viral terus kalian bisa lihat ya untuk perbandingan dari analisis nih analisis analisisnya pun kalian bisa lihat ya di sini tayangan video jebol banget 654 ribu mantul nggak tuh sampai jebol segini tampilan profile... lihat 1300 orang yang mengunjungi profile aku padahal dulu cuman berapa sih paling 10 biji 20 biji banter-banter tuh di 100 orang tapi sekarang gara-gara notif jebol tampilan profilnya di 1300 ya. Jadi tips-tips yang tadi poin-poin yang tadi kalian wajib banget coba deh lakuin. Jangan satu sampai dua kali doang, terus berulang. Karena aku aku pun sama, aku pun gak tahu video mana yang bakalan bawa kita ke FYP. Ya, jadi usahain setiap bikin video pakai poin-poin yang tadi aku share. Itu dijamin bakalan uh, jebol pada waktunya gitu loh atau bakalan FYP pada waktunya. Ya, Oke okay, guys semangat ya karena hasil tidak akan menghianati uh, proses kita gitu ya Atau kebalik proses tidak akan menghianati hasil ya Karena kenapa walaupun kita banyak upload video banyak yang gak epi, -epi juga Tenang aja bakal ada momen si video kita tuh epi, -epi. Ya, jadi usaha terus. Oke, okay? guys, jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video.